sebutkan dua aktor atau aktris yang menurut kamu actingnya jelek. Makan, makan. Biar gua ngelut nih. Wow. Gimana kak? Kecuruput. Iya. Orang merasa welcome back to another video is me Celsius on Celsius. Bersama Chico Jericho. Rio Levando. Masih kayak durian. Yo. Jadi kita di sini bersama Kang Yayan. Bisik, tapi keren. Keren kan? Lu keren, lu subscriber lu patungan banyak. Oke, oke. Iya kan? Terus Mas, lanjutkan. Gua takut gua sadar terus ngejitak aja tuh. Jadi kita di sini sama case dari film Ben and Jody. Jadi di sini Ben dan Jody. Ben dan Jody. Enggak Ben and Jody. Kalau bahasa Inggris ya. Iya, kalau lu maunya lu audiens lu Inggris atau Indonesia? Bilang gue. Gak ada, lo Ben dan Jody, gue Ben and Jody. Oke. Do, dua, tiga. Ben and Jody. Terus? Jadi kita di video kali ini bakalan Q&A ekstrim lagi. Kali ini spesial seperti di judul, kita akan melihat, menyaksikan langsung Mad Dog versus Mad Dog. Gue gak ngerti nih, maksudnya ini Mad Dog. Mad Dog hasil lawan Mad Dog saus. Ini saus Mad Dog, jadi ini saus diimpor jauh-jauh dari Amerika. Ini pedes. Dia punya tingkat kepedasan itu 6 juta Scoville heat unit. Tapi Kang Yayan gak tahu ya, ini ada saus. Baru gue tahu. Ada saus yang namanya setelah Kang Yayan Ruhian main film The Raid. Jadi ini kita akan coba sini. Ini masih disegel ya guys. Jadi di sini ada 20 pertanyaan, kita akan jawab 10 aja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang tricky-tricky. Ya. Ada yang bisa dijawab, ada yang enggak bisa dijawab. Nah, jadi yang enggak bisa dijawab makan. Makan. Makannya satu ginian abis iya. Itu. Enggak, dicocol iya. Tapi yang penting kan pertanyaannya dijawab kan. Iya, kalau dijawab enggak makan. Kalau iya. Dijawab kalau dijawab ya. Iya. Bukan salah apa benar ya. Iya, karena pertanyaannya kan enggak yang gua galak kan. Nah, ini enggak. Gua galak aja sekarang. Iya, kalau kita jawab, lu yang makan. Lu pada makan, gua makan. Lu jawab, enggak jawab gua makan. Oh, yaudah, jadi lu makan. Karena gua enggak terkuat di bumi di sini. Oh. Gua suka nih. Gua suka sama orang-orang sombong begini. Iya. Tapi dia kuat sih, Kak. Dia paling kuat di iya. Di bumi. Lu berani ngomong gitu? Di bumi. Kita coba kirim ke akhirat. Iya. Ya ngomong medok loh. Pakai tangannya biar terus pasti gitu. Oh, ya udah, jadi kita buka aja dulu langsung ya. Kita buka ini benar-benar masih segel ya guys. Kayak bom ya. Iya kayak bom ya, ada pelurunya juga nih. Ini dari sana ya ada peluru. Dari sananya. Ini tuh pedes banget tuh loh. Lu nggak meledak tuh loh? Enggak dong. Wah itu kayak di uppercut medok loh sih. Itu kayak gantungan kunci loh sih. Iya kayak gantungan kunci. Nanti. Gue deh buat mobil gue keren tuh. Lu nggak pakai kan? Enggak. Abis itu dari sini gue juga. Ini kita bisa lihat Chico Jericho celamitan ya guys ya. Celamitan lo? Lu nggak tau celamitan? Karena tulisannya Mad Dog, gue peruntungan buat kayaknya. Wah, Mad Dog asli bro. Ini jadi sebenarnya kurang lebih ini ada 12 benda. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, gue dulu pernah magang di Filtop ya. Sekarang gue tergabung dalam rangkaian promo Filtop. Wih, seru ya. Iya. Terus lo balas dendam sama? Mau lu pada? Abang Rio seru banget. Gue enggak dong, gue paling baik. Lu bayaran. Yuk. Masuk YouTube nya sekarang bayar gitu ya? Biasa. Gak biasa sih. Gue bau cabai aja. Ini siapa duluan lo? Lo dulu dong, gambreng. Gue aja yang ngambil. Ya. Oh jadi pokoknya gue yang ngambil, gue yang baca ya. Okay. Oh jangan deh. Ntar giliran. Gak percaya gue sama dia. Percaya dong. Kalau nggak tangan lo nggak oke. Yaudah nih. Kopi palayum gambreng. Wah kangen duluan. Oke. Ini aku yang baca. Kira-kira gue gak bisa baca. Nah, ini seru banget nih. Jadi kalau gak mau jawab, harus makan ya. Iya. Kalau mau jawab, gak makan. Iya, dengarkan baik-baik. Yang jawab siapa nih? Semua jawab. Iya. Semua jawab. Gue dengar. Nih, ini pertanyaan pertama udah oke banget nih. Sebutkan dua aktor atau aktris yang menurut kamu actingnya jelek. Aktor atau aktris yang actingnya jelek. Yang actingnya jelek. Iya. Menurut gue dua. Sebentar ya. Dua cowok, dua cewek. Gue tahu. Enggak, satu cowok, satu cewek. Oke. Gue dulu apa? Gue dijawab. Ini emang begini ya? Emang saling menjatuhkan gini. Gue jawab ya, gue dulu ya. Lu beneran jawab? Gue aktornya Steven Seagal. Oh, gini. Indonesia dong. Enggak, lu enggak bilang Indonesia. Enggak, lu enggak bilang Indonesia. Gue aktor artis Indonesia. Tadi ngomong Indonesia. Enggak, yang nonton juga bisa lihat di Indonesia. Meanwhile, sebutkan dua aktor atau aktris yang menurut kamu actingnya baca. Ada enggak? Ada dua aktor atau aktris yang menurut kamu aktingnya enggak ada. Oke, okay. Udah. Aktor aktris Indonesia. Yang pernah main film kan? Nih. Kalian mau jawab? Jawab. Ah, siapa? Ya, kan? Dua-duanya. Dua-duanya. Satu gue, huh? Kedua lu. Apa? Gue sama lu. Oke. Okay. Yeah. Gue juga aktornya yang jelek Chico Jericho. Gue juga Rio Dewanto. Aktrisnya Atika Hasiholan. Gue aktrisnya Putri Marino. Huh? Aman kan? Lu makan dong? Nah,
segini ya nanti makannya ambilnya. Enggak dong, itu kan beda-beda orang. Iya. Oh enggak, lu harus segini, harus segini. Enggak rani. Dong. Enggak harus fair. Enggak, dia kalori hari ini udah pas, enggak boleh makan banyak lagi. Kalau dia keringetan berarti pedes sih. Keringetan blok blok. Oke. Gak boleh minum kan? Enggak. Lanjut. Yang ambil. Oh. Nanti kang ya. Bukan. Ini spesifik dong. Takut pertanyaannya. Gue bacain. Gue pikir gue gak bisa baca. Gila. Oke. Ini harus. Aduh. Iya jujur. Berapa honor terbesar yang pernah kamu dapat untuk satu project? Project apa bro? Film. Spesifik. Project film. Aduh coba lihat. Satu proyek doang bro, terserah lu proyek apa ini? Film kan? Emang lu pernah ngerjain jalan tol? Ya kan pernah, ada yang namanya iklan, ada yang namanya... Ya apa aja deh? Itu satu proyek, apa aja? Terbesar tapi? Ya. Ih gila, pedes banget bro! Nih? Siapa dulu? Semua, jawab, gak mau jawab, makan! Bentar dulu kan itu mikir ya, lupa ya? Pasti lupa kan? Iyalah, harus mikir lupa dong. Kok pedes banget ya? Gak usah sebutin proyeknya kan, honornya aja kan? Kayak sombong banget nanti. Gak, kayak misalkan 1 miliar iklan gitu. Gak usah disebutin, iklan gak apa? Kayak iklan atau film gitu. Nah ini cuma berapa honor terbesar? Kita ajak dia ngobrolnya lama. Ngominawai doang berarti. Bang! Ya udah cepetan! Berapa? Gua? Hah? 20 juta. Amin ya, terbesar 20 juta ya. Hah? Kan 20 juta dolar. Lu ngomong sama aktor Hollywood nih bro, di sebelah lu. Ya udah lanjut. Udah dia males gua sama dia, ga usah ikutan. Tadi udah bener telat, ga usah diajak. Lu bang. Gua demen nih kontennya dia. Gue, cari temen ya. Maling besar. 20 juta juga. Ga bisa. Dolar, ngomongnya dolar. Berit banget. 20 juta juga bro. Lu nggak tahu, huh? Kok pedes banget ya? Sumpah ini terpedes yang pernah gue makan. 20 juta dolar banyak banget, lu jangan bohong. Lah, lu jangan nggak percaya nanya deh. Itu berapa? Lu makan sebentar, kasih kesempatan dulu. Ini belum makan. Belum makan, kasihan. Oh, kok dikit? Tadi dia yang bikin statement. Tadi kayaknya nggak segitu. Segini! Enggak. Sampai kecelup bener. Enggak, lu bohong. Ini asik, mantan aja. Asik, gue juga. Gue juga. Wih. Anjir, keringetin dia. Oh, lanjut. Ambil. Ambil dulu. Gue pedes nggak? Hah? Ngomong dulu dong. Perasaannya gimana, bro? Gue hostnya, bang. Iya, makanya gue nanya. Lo bosnya? Apa kamu pernah jual kembali barang endorse yang diberikan ke kamu? Seberapa banyak yang kamu jual? Ini kan ini tanya, jujur ya. Gak pernah gue. Gue juga gak pernah. Lu jangan bohong! Yang dikasih kan? Endorse dikasih kan? Endorse dikasih jual kan? Jangan bohong lo. Gue lu makan lagi. Kalau makan sih cocor. Ntar dulu. Gua kasih orang. Kasih iya. Jual enggak? Enggak. Pernah enggak? Dikasih orang dijual pernah enggak, Kak? Ya iyalah. Enggak, pemberian kan. Pemberian lah. Disimpen dong. Iya. Iya, kalau kasih lagi karena kan kalau enggak kepake mubazir, bro. Benar. Yang penting kita melakukan SOW-nya. Kalau dia endorse bener enggak, bro? Misalnya dikasih baju kekecilan, enggak mungkin kepake gue. Ya lo makan. Itu yang tadi. Ya udah sama aja kan, mungkin ada sambelnya, Bang. Ya udah tambah lagi dong berarti. Kok makin dikit? Ya kan. Belum sambelnya belum. Lagi dong. Lah, lagi berarti. Udah 3 ya? Iya. Lu enggak mau makan langsung 10 aja. Aduh, enggak penting lagi pertanyaan ini. Apa? Penting banget. Kalau bisa pilih, lebih mau jadi band atau jodi? Ya. Dan kenapa? Ini malu banget kalau kalau nggak dijawab. Bener. Jadi bukan kita nyuruh dia makan sambel ya. Iya. Kita cuma jawab pertanyaan. Iya benar. Ya gue band lah. Ya gue jodi lah. Dia tuh bir. Berarti gue bir. Hah. Gue sih kasihan sebenarnya. Cuman lebih kasihan lagi kalau dia jadi orang nggak komit. Iya. Gue percaya sih. Yo. Gimana ya? Oke, anak muda. Gimana? Lagi? Ini kuat ya. Kuat ya. Emang bener. Badak dia, bro. Itu usus lu bikin jerit-jerit kali. Lidah sih bilang, Gitu. Lagi. Keringetannya kayak habis dipukulin tais. Lu kenapa lo? Pedes banget sih, bro. Tolong jelaskan kenapa filosofi kopi jadi film action ya, sih. Ya ampun, ini gue nonton katanya nih enak. Karena itu membutuhkan sesuatu yang beda untuk menonton. Bener gak, Kang? Plus,
untuk merekrut Kang Yayan, tapi lihat skill dia sebagai seorang aktor dan action koreografi di film action kayak gini. Benar banget. Dan kita juga mencoba atau melihat peluang di mana IP Filosofi Kopi itu bukan cuma cerita drama, komedi, tapi bisa di-stretch lebih jauh. Makanya Ben Jody ini harus lu tonton mulai tanggal 27 Januari ini di bioskop 2022. Lu sih nonton ya. Yes. Dan satu lagi, Bro, yang paling penting untuk enggak mengecewakan penonton film Indonesia, kan dia bilang kan film Indonesia itu mulus, kita kasih enggak itu yang beda. Dari drama kita kasih ke action, kita crossing genre dan action-nya juga lengkap. Lengkap. Enggak hanya gebug-gebugan. Ada apa aja, Kang? Tembak-tembakan, kejar-kejaran mobil, mobil motor. Dramanya sendiri udah kayak action. Dan pukul-pukul main emosi. Wow. Udah nih. Eh, coba ulang. Tadi denger enggak kita ngomong apa? Enggak, dia enggak dengerin kita, Bro. Dia enggak dengerin nih. Udah, Kang, Kang. Enggak, kok mati dikit. Lu enggak dong, Bro. Lu enggak bisa dong. Tapi kayak pedes ya lu. Mau lanjut apa mau udahan nih? Ya kan lanjut ya. Udah berapa, Kang? Tadi berapa tuh? Baru 3. 5, 5. Lagi ya. Tunjukkan search history YouTube di HP kamu sekarang. Nah, eh, masalahnya enggak bawa HP, Bro. Makan, makan. Apa? Makan. Oh, bentar ya, gua ambil HP dulu. Makan dulu. Ya, makan. Gua ambil dulu. Dengan acara gua, cara gua dong ini. Gua ambil. Bentar ya. Gua ambil. Handphone dulu ya. Kan ngobrol aja dulu. Red Access, Carok CRK, Carok Crazy, terus Trans 7, Nadlan Mosko, Felix Dickinson. Nah, gue mau ambil dulu ya, bentar ya. Kalau ngecas handphone dulu bisa nggak? Soalnya handphone gue... Terus apa lagi yang lo mau? Hah? Gimana? Lo perlu gue ambil apa nggak? Apa lagi yang lo mau? Transferan. Mau lihat historinya. Makan lagi dong. Dia nangis ini. Gue mau yang lo nggak bisa dong. Rasanya gimana? Pedes. Banget deh. Ya gue coba kali ya. Iya. Ah beneran lu? Bina aja lu. Enggak lah, mau gue mah. Laki. Enak. Enak. Kok dia tinggi jago, lu aktor lu. Lu aktor. Asem doang. Asem coba kan. Gimana, Kak? Kecuruput. Iya. Gimana? Enak? Enggak ada. Udah enggak usah story, udah lu udah makan. Lanjut. Lanjut. Gue tuh enggak percaya dia anjing. Gila, cari tampol mentok enggak? Beh. Kayak dia perkat tampol. Hah? Masa ada sih orang nyupain kayak gini? Iya, gue juga enggak tahu. Ini ada yang makan nih. Hah? Ya lu. Dimakan. Gua buat konten. Anjing, enggak bener nih. Bro. Tadi enggak begitu. Bro. Sih. Ah. Gila. Kok makin lama makin ini ya? Makin ini pertanyaannya terlalu ringan. Kok begini sih, Bro? Ah, lu bayangin gua udah enggak konsen 5 kali gua makan udah. Gila. Begini. Aku naik banget. Gila nih. Gawat nih. Gila. Baca ah. Oh, ya udah. Menurut kamu apa hal paling sulit sebagai gua budak? Sebagai public figure. Hal paling sulit. Promo film maksudnya ya? Kalau gue suruh makan kayak gini nih. Public figure ketemu YouTuber. YouTuber kayak dia tapi. Bro ini berat banget. Ini yang paling sulit. Iya. Oh. Benar. Bisa jawab ya kita? Oh. Iya. Hal paling sulit. Iya. Nah, yang itu menyesuaikan mengontrol emosi ketika lo lagi misalkan enggak mood lo. Kayak gini. Lo suruh ngobrol fokus tapi lo lagi pedesan. Itu salah. Gimana kan ya kan? Metok versus metok ya, Slim. Jawab, berarti lu makan. Ayo deh.
Okay. Air, tolong air. Makasih ya. Enggak, okay, tadi enggak pedas gini loh. Hah? Ayo. Oh, makin lama makin pedas. Iya. Yeah. Emang gitu, rasakan 6. Bukan gitu, kopi. Gini. Bro, ini enggak beres, Bro. Huh? Lanjut. Ini BPOM enggak? BPOM luar. Enggak, ini pedasnya pada cabai bukan? Ini bukan cabai. Habanero pepper. Oh, habanero iya sih. Hal paling sulit menjadi public figure. Hilang nih, Bro. Oke. Ini kecil. Udah. Hah? Ya udah, lanjut sini. Gua hal yang paling sulit. Nah, public figure. Nah. Nih, gua makan ya, guys. Berbuan. Ini. Gua di bawah. Oh, anjing. Tapi kayaknya mengurangi kepedasan dia, ya? Karena happy. Mengurangi kepedasan lu ya, begitu lihat kita pedas. Tapi senyum lu jadi nggak enak ya? Tadi kita asik banget gitu, kita tawanya dia. Oh, bener. Sekarang kita tawa dia yang nggak asik. Kang. Kan yuk. Harus mengontrol emosi tuh, Ray, katanya, Kang. Ya, pada sulit jadi pagi tidur. Emosi di sini. Lewat. Udah mau ambil baru. Gua udah budek. Budung, Pak. Promo film sambil makan gini tadi lu bilang. Kopi udah ya? Udah. Gua lupa, Bro. Lu mau ngetawa-tawa ini kurang ajar nih. Emang gitu. Ambil dulu ya, kurang ajar. Baru beres banget, Mas. Gua masih, Kang. Udah, gua ambil ya. Gua ambil pertanyaannya. Biar cepet. Oh iya. Nah, lu mesti lu yang iya, editor. Lu bayar editor apa sih? Ngirit deh. Ben, bagi gue langsung. Ya kan? Kapan terakhir kali kamu dimarahi pasangan kamu? Kenapa? Gue tadi. Karena? Belum berangkat. Gimana? Naruh handuk sembarangan. Terus lagi main sama anak, gak fokus. Yang marah Kinan apa Putri Marino itu? Iya, Putri Marino. Kinan kan bukan bini gue. Oh, Kinan nyaris. Oh, ini nyaris. Ini salah satu sulit jadi topik itu. Oh, gitu. Ketika istri lo main film viral, gue disikat sama tetangga, sama netizen. Tetangga sikat lu? Disikat tuh gue lagi jogging dipukul. Lah. Kang Yayan? Jujur, gue gak pernah dimarahin. Gak pernah dimarahin gak? Iya. Kalau Bang Dio? Gue. Gak pernah nih, baru tadi. Apa? Jangan tahu siang-siang. Oh iya. Weh, kalau dia bangun siang. Oke, jadi lanjut ya. Angean boleh ambil. Guys. Wah, gua gak bohong ini sambal. Apa karena gua gak kuat cabai, gua gak tahu deh. Enggak, tapi ini pedes banget. Belar lagi apa hilangnya? Siapa karakter favorit di film ini? Ben Jody. Tadi ada di sana. Siapa karakter favorit di film Ben and Jody dan kenapa? Gua Jack. Jack, karena? Karena, satu, Jack nama kecil gue. Dua, dia musuh bebuyutan gue. Tiga, kalau gue, Atubir. Kelihatannya dia penjahat, tapi di dalam dunia ini gak ada yang jahat, gak ada yang baik, tergantung sudut pandang. Ketika orang jahat berbuat sesuatu, pasti ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk berbuat jahat. Contohnya Atubir, karena dia dibayar, dia harus melakukan tugas itu. Ini sisi lain dari film Benji. Yo, ada beberapa jadi, komentar. Jadi karakter gue, Atubir. Ngomongin jahat-jahat, kemarin ada beberapa komentar. Kapan? Jahat itu kurang jahat. Loh, ya memang mereka sebenarnya mungkin bukan jahat, tapi mereka ada kebutuhan. Kemudian melakukan ini, iya, akhirnya jadi ngelakuin ini. Gue? Cek, karena? Itu karakter yang di gue itu memorable kan? Asli. Iconic. Asli, dan kalau gue ketawa di bioskop gue nonton itu sebelum kejadiannya gue lihat, gue udah ketawa duluan, gue inget saat syuting. Gue harus gelepakin dia. Itu berarti gelepaknya bener semua? Beneran, Bro, banyak titipan. Salam tempel. Oh gitu. Aja. Dan itu Bebeto ya? Talent lu kan? Talent gue. Dia menang aktor pendatang baru terbaik, Bro, di IMA tahun 2015. Fan mainnya berarti. Buat kalian semua yang kepo sama Encek, Atubir, The Band, dan Jody di situ main di whole different movie genre-nya. Jadi buat kalian semua harus buat nonton Band and Jody 27 Januari. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke, ini seru banget nih. Ini harus banget dijawab ya. Kalau nggak jawab makan aja ya. Kita makannya bareng tapi. Gila, Kang Yayan udah bisa nyoba bahasa, guys. Ini pertanyaan last bat ya. Jawab ya. Udah siap belum? Gua siap. Ini Bang Rio nih. Ya udah, oke. Lo selama banget ini sumpah deh, gak jalan-jalan. Ya udah sabar, ini makanya lu jawab nih pertanyaannya. Ini coba lihat. Lihat aja saya langsung tarik. Selama berkarir di dunia entertainment, pernah ada hubungan romantis gak sama fans? Tunggu deh, romantisnya kayak gimana gitu? Entah, sampai gua ada. Demi apa lu? Gua ada. Gua pekerjakan tuh. Hubungan romantis secara... Apa? Lu gak romantis tuh kayak gimana, Mek? Romantis tuh kayak nanya kabar, mempekerjakan kan sayang kan bentuk kasih sayang. Lo romantisnya kayak gimana? Lo spesifik, Bro. Romantis tuh terlalu luas. Romantis tuh maksudnya romantis hubungan cinta. Iya. Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, Mek. Kang Ian? Enggak ada.
pulang. Terus lo makan lagi dong, terakhir kan? Udah? Iya udah, iya. Makan lah. Mungkin dijawab. Tapi kok dia nggak komit ya? Laki-laki tuh yang nggak komit tuh biasanya dipertanyakan. Udahlah, tipu nih pandai-pandai ngecolek. Yaudah, oke guys. Untuk menutup ini. Yang begini ya, gue yang colekin ya. Untuk menutup, kita yang colekin dong. Yaudah. Ya Allah bang, udah nggak kan lo sih. Bang, ini gila ya. Iya, ini kan closing dari gue dong. Gue kan tadi makan dengan sekarang. Iya, gue juga. Gue jawab, iya dong. Makan. Udah ngasal semua, aktor aja. Nggak, kangen nggak, kangen. Nih, nih. Iya bener. Kang. Kita suapin ya, bertiga dong, ayo dong. Satu, bang, dua, dua. Bang, udah ga ada susunya bang, abis sumpah. Nah ini mungkin romantis. Nih ada, ini romantis. Velos, we love you. Terima kasih udah mengundang kami. Ya, thank you. Ini yang namanya film action. Jangan lupa nonton Ben dan Jody 27 Januari 2022. Ciaaaa. Wah, kalau yang hidup pahit, sampai pahit. Nenjing, gemeter bro. Kalian tega sama aku? Satu hari demo kami ricuh. Malamnya saya diculik. Dan saudara saya itu nyariin saya dan ikut diculik juga. Gimana temen gua? Ini wilayah yang berbahaya. Kamu mata-matain kami! Kita bukan Rambo. Kalau gue pikir hari ini gue datang sini ngerjain mereka. Ternyata gue tetap dikerjain. Enggak, kita enggak ngerjain. Enggak, kita cuma ambilin ini, kadang lu yang bacain. Lo tau enggak kita ngapain? Menghibur subscriber lu. 1 juta lebih kan? Bener enggak, Kang? Pastinya. Lagi ya. Udah, Bang. Bang. Wah, kebas. Yaudah, oke guys. Gitu aja dulu dari kami. Kalau kalian ada kesempatan ikut roadshow atau nobar, jangan lupa biar ketemu Kang Yayan. Udah. Tapi emang pedes banget sih. Parah bro, parah gila. Ngomong apa ya? Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Selos. Gue nggak punya perlu loh. Oh iya. Iyalah. Makasih ya bang. Oke, buat kalian semua, stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Bye bye. Thank you. Gila. Lu anjing bawain ini gila lah lu. Bawain siapa? Gila. Parah sih. Kok lu bisa nemu aja? Kerjaan gue ini doang. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya enggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe! Terima kasih.